Tisaprak pendaftaran calon legislatif di Pitembian di Kabupaten Bandung tepi ka Minggu kedua bulan Mei 2023. Kacatat 18 partai politik ngadaftarkan bakal calon legislatifna, terutama mampu ngumpulkan kalengkepan administrasi. Tapi diantarana tacan memeres kalengkepan administrasinya eta Partai Gelora, Partai Buruh, terta Partai Garuda. Tisaprak di Pitembeyanana pendaftaran calon legislatif di Kabupaten Bandung tepi ka poe Minggu peuting 14 Mei 2023 kakara 18 partai anu ngadaftarkeun bacalegna. Tapi tina 18 partai teh kakara 15 partai anu geus sayaga diproses kahana hambalan satuluyna. Pangna kitu tilu partai diantarana tacan ngumpulkeun kalengkepan administratif dumeh ukur ngadaftarkeun ngaran partai politikna. Ketua KPU Kabupaten Bandung Agus Baroya ngeceskeun 18 partai politik ngadaftarkeun bacalegna di Kabupaten Bandung. Tapi, tilu partai diantarana tacan diproses dumeh tacan datang ke KPU nyaeta Partai Gelora, Partai Buruh jeung Partai Garuda. Sudah melakukan proses itu sebetulnya 18-nya. 18 partai semua dalam proses. Tapi memang yang sudah selesai itu 15 partai. Tinggal yang belum selesai itu Gelora, kemudian Partai Buruh, dan satu lagi Gelora, Partai Buruh, dan satu lagi Garuda. Ini yang masih belum selesai. Tapi LO-nya sudah hadir, sudah daftar nanti, cuma belum ada proses pemberian tanda terima karena prosesnya masih belum. Pihakna miharap eta partai politik anu tilu teh sagancangna nyumponan kalengkepan administrasi sangkan bisa neruskeun hambalan satuluyna. Rezitia Prasaja, Bandung TV.